Kalau ditanya pendidikan itu penting nggak penting? Bahkan kalau misalnya kita tuh pengen punya banyak duit, kalau bisa sekolah sampai ke luar negeri gitu kan, Amerika, Australia gitu, kuliah di sana, sekolah di sana, kayak makin lebih hebat lagi. Itu penting, tapi itu buat orang yang ekonominya cukup. Nah, untuk kasusnya kalau yang ekonominya pas-pasan, jadi dulu itu mami tuh dibilang sangat kekurangan nasi pakai garam tiap hari makanannya. Sama tempe tuh udah mewah, boro-boro ayam goreng. Iya kan, kadang mama aku gak makan dan aku pun gak tahu demi anaknya bisa makan. Jadi waktu itu aku sekolah, tetap harus sekolah gimana pun caranya, walaupun sekolahnya itu sekolah negeri dan dapat subsidi dari pemerintah alias gratis. Pada saat itu aku usia 5 tahun, jadi itu TK ya. Aku tuh sambil sekolah, pulang sekolah udah nganter bakmi. Mama aku jualan makanan. Jadi pada saat umur 5 tahun tuh aku udah mengenal namanya uang dan mengenal apa itu bekerja. Jadi pada saat itu kebetulan karena dapat subsidi dari pemerintah sekolah negeri, akhirnya mami bisa lanjut sekolah sambil bekerja.